Atas. Terus. Gede. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawanku semuanya dimanapun anda berada, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya berada di sebuah perbukitan, namun ini masih milik warga ya, ini perkebunan warga. Bersama dengan palik saya Simon King, lalu ada Anggi penjelajah alam, dan ditemani juga oleh Mas Salimin. Dan hari ini kita akan gerebek sarang kobra yang kemarin sempat menakuti warga karena berada di kebun bambu. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya Allah. Nyeluduk bro, berangkang. Ini peralon para petani yang mengambil air dari jarak yang cukup jauh. Ini ambilnya dari sini. Duduk. Blandi. Aku mana? Kalau mau orang ini mana? Kita nengat. Kita nengat orang kebun pring. Oh. Ini terkain dari mana? Kain muka kain tadi kain. Satu lagi, lagi satu lagi. Mau rumah aku. Di sebelah sana katanya. Oke. Lanjut. Setelah perjalanan cukup jauh, kita sudah sampai lokasi. Tapi lokasinya ekstrim bro. Ini lokasinya. Itu ada sedapuran pring, satu rumpun bambu untuk king cobra itu bertelur. Yuk kita coba eksekusi dan kita semuanya pakai alat karena kalau untuk dikejar kemungkinan juga banyak lolosnya. Lanjut. Kemudian masih di sarangnya. Di sarangnya. Aksi. Mana gitu? Mana gitu? Mana gitu? Mana? Mana? Aku pakai ini. Asing ngulo balik. Hah? Melayu. Mering dilik. Oh, ki. Kuy. Munggo. Munggo kuy. Hmm.
itu tuh kelihatan. Kelik ngambil Chris. Kelik ya kue ini korea bobers ini miki kue bunyut lagi cek udah saya meringan lah, udah saya boleh bangun meringan dikin, meringan dikin paling meringan dulu, meringan dulu kue meringan dulu kue kemeringan dulu kue, meringan dulu kue, meringan dulu kue ngisor ya? Oh, ternyata masih numpi di dalam. Lah, nyoba nyoba udah apa-apa nih kene. Kue balik kono. Lah nyung nyawak nyongkok kena ora kena ini angel. Ora. Ge, ge, nyong ngasih kedawan nyongkok ge. Kurang mapan kae sik. Ya. Asih dawa banget ke kok. Lah nyong ora ngamperane ora dadi ge. Ora bisa kang ngono ge. Bisa ge. Shit. Kayane mah orang nelik kayane shit. Anu salah hiji mengene baiknya si kedawan ki nyokoke ning tengah si masalah. Anu bae. Anu gorang ada di jungluk nah jungluk. Oh ya om, sabar om. Sit. Aku sekarang menjentik ya kok. Liliknya sucul apa ngono? Urung. Yakin aku senakan ke? Yakin apa ora? Yakin yo, nunggu senakan ke? Sumpah, nunggu senakan. Iya lepas liga, gini ngene lik. Nunggu senakan ke? Sumpah yakin. Nunggu senakan banget ke? Ya temen-temen ya. Nunggu senakan ke? Lik. Nunggu senakan banget ke? Nunggu senakan banget ke? Siap. Ya. Wis angel dah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Atos. Set. Orang mana digebek? Digebek anu anak kayak lah jan kuprak. Sit. Yo kuprak yo. Nang anu cekelik do kuprak kuprak beda. Anu niku sing ajing cekelan, sing cekelan di anu di udare. Cok cilik ya. Cekelan, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ih, gede loh, ya gede. Jangan dipaksa. Bukan pedot. Ya, anu colokan ya, nanti lemes ke? Kena lemas. Ah, nggak lemas kan amo? Mulai guyon ke jiji gitu. Gede. Bismillah, ayo nang, metu nang. Ya, diambung kok. Jiji banget aku pilih. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Dan akhirnya membuahkan hasil. Boleh kamera ini megang. Alhamdulillah. Ini jarang nyongkok. Hampir ya teman-teman ya tadi di apa jarinya. Ini kedawan nyongkok guys ya. Ngeri pokoknya. Adik ini. Oke ya. Menyong banget itu. Pelan-pelan. Itu sarang king cobra. Sarangnya kecil. Dari sampah sini, terus dari sana dikumpulin di sini.
itu telurnya di dalam. Telurnya sudah waktunya menduduk. Waktunya menduduk. Maksudnya tempatnya menduduk, waktunya menduduk. Salah paham ini menduduk ya, ukurannya. Salah paham, menduduknya susu ya. Iya. Iya. Oke, ini tuh karena dikarenakan itu sekarang ini sudah bulan-bulan September, sudah mulai enggak anggrem. Ini sudah mulai bertelur nih. Nanti anak ikan dibuka itu enggak pakai kapur, dibuka sarangnya. Berapa telurnya nanti itu? Cukup ekstrim banget tempatnya. Wah ekstrim banget. Negan kan kok sadun garpe tangannya memang gondrong ya. Ini sampai gimana gomong sama kamera mantap. Ini si jago King Cobra ini baru nelan. Iya, baru menangkap seperti harimau mangkat pisang ya. Ini anggap aja ini nangkap apa ya? Ula kadit. Padahal King Cobra ini paling ganas, ini 5 menit sudah ketulungan ini. Oh iya. Cobra. Paling bahaya seluruh Indonesia ini. Seluruh dunia. Seluruh dunia juga. Terkenal suruh pengantin ini. Terkenal ini wilayah King Cobra. Wilayah pengantin. Teman-teman kalau sudah melihat King Cobra ini, serahkan kepada Simun King ini dari Lumbir Sawangan. Bantuin, salep. Ya, ngising. Ini buat kasihat tainya, Mas. Dorong, masukin. Ya, ini pembantu dari Pesuki. Suruh Rudin. Takut, nggak takut. Takut, kepaksa aja. Nah, ini. Sarangnya. Kalau goyang kan enak. Ya. Ini malah kalau goyang itu lebih nikmat kok. Kalau enggak goyang kan enggak nikmat. Ini menurut saya. Jadi kalau enggak bisa goyang ya nanti telur. Jangan-jangan ada satu lagi, Bro. Enggak ada. Ora kesuwe ki, wis anu. Sudah lama. Heeh. Kelihatan dari berarti ini hampir mantap, Bro. Ayo bedekan yuk. Yo, pira yuk. Berarti ini sebentar lagi menetas ya, Bro? Belum. Belum ya? Akhir. Oh, akhir bulan. Belum. Akhir Desember. Oh. Ini telur begini, menurut pemeriksa ini paling bahaya kalau sudah menetas. Ini berkembang biak di mana saja. Apalagi nanti kalau musim banjir. 40. Gi, Bira, aku 30 lah. Aku 37 lah. Ini 4, 40 lah. 4. Tambah 4. 8. Terus tuh. 8. Tuh. 4 lagi 12 40 lah. Ini telur kobra pemirsa ini paling nanti kalau sudah menetas kan itu 4 lagi juga masuk ke desa-desa 16 ya masuk ke kampungan tuh 4 lagi 20 4 lagi 4 likur banyak banget makanya kalau netes bahaya di kampung 10 likur empat lagi 28 ya teman-teman ya 4 lagi toh 30 rogi banyak banget 32 36 mana lebih sekitar 4 lagi 40 ya 40 udah lebih 40 43 ya ini ganjilik ganjil kan iya ganjil 43 saudara-saudara 43 ini jarang-jarang kita jumpai telur yang jumlahnya ganjil kan biasanya genep biasanya tapi ini memang luar biasa kayak gitu jadi ada 43 calon baby king cobra yang dapat kita bawa pulang luar biasa koleksi sarang buatan Sinar nanti biar menetas udah menetas nanti saya lepas lagi ke alam liar ayo opa-opa baik deh buka aku ya oke sini matang gede banget dan doang
Iya teman-teman ini yang namanya telur. Ini ngulin dur ya. Ular king cobra, sang predator. Kenyil-kenyil bro, kenyil-kenyil. Ini kalau telur yang sehat itu kenyil-kenyil. Kalau yang kaku itu biasanya jomblo biasanya. Ini gembur-gembur menjo. Kayak pempek. Kok sing ora tau nyekel kok yo. Wah, jen deplok malah. Tapi enggal netes yo. Ya, urung bocamu jajal. Urung. Ki bocamu bisa, Bro. Enggak boleh ya. Biar saya kayak kobra gimana? Bahaya entar. Oh, bahaya. Oh. Perutnya bengkak. Nanti kalau semburan kita kan bisa meracuni orang. Lendung. Oh iya. Yakin. Lendung ya. Ki kembulo karo kusimu ora. Pecah. Oke ya, terima kasih yang sudah selalu mengikuti video saya dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum dan berkenan. Kalau yang nggak berkenan nggak usah bro. Oke, kita terpaksa turun dulu karena cuaca sudah mendung. Kita takut kehujanan dan Pak Lik, Simun, dan Mas Alimin lagi mencoba untuk melacak jejak lebah madu. Lebah madu apa jenengnya? Apis dorsata. Ya, apis dorsata atau tawangung. Ya, mudah-mudahan ketemu. Kita nunggu di bawah aja. Cukup melelahkan karena kita sebenarnya bukan petualang sejati. Kita udah ngos-ngosan, bro. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.